Ayo teman-teman naik, aku mau nunjukin sesuatu sama kalian. Teman-teman, inilah kekayaanku. Kalian jangan pada iri ya. Loh, Pur, Komarucil kemana ya? Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like dan klik tombol meyah. Meyah. Teman-teman, masih ingat kan kemarin Wowo dan siswa terkaya 2020 Purwanto menginap di rumah siswa termiskin 2020 Komarucil? Keadaan rumah Komarucil sangat menyedihkan dan Purwanto berulah tidak mau makan sampai akhirnya dia pesan makanan sendiri. Tapi alhamdulillah ternyata Purwanto membelikan makanan untuk keluarga Komarucil biar gizinya seimbang. Dan waktu pulang, Wowo alhamdulillah bisa memberikan TV untuk keluarga Komarucil sehingga mereka ada hiburan kalau di rumah. Gimana ya kelanjutan ceritanya? Yuk ikutin kisahku. Teman-teman, hari ini setelah minta izin ke mama papa dan kak Abi, Wowo akan menginap di rumah siswa terkaya 2020, yaitu Purwanto. Wowo tidak sendirian karena ada Komarucil yang terkenal dengan julukan siswa termiskin 2020. Itu dia Komarucil. Cil, tunggu. Wah, ini komplek perumahan orang kaya ya, Wo. Iya, Cil, ini komplek orang kaya, tapi yang paling kaya adalah Purwanto. Aku jadi kepo, Wo. Gimana ya kehidupan siswa terkaya 2020? Hei teman-teman, Wowo, Komarucil sini. Udah aku tunggu nih. Hei, kalian gak denger aku ya? Diemin aja, Cil. Teman-teman sini, masuk ke istanaku. Assalamualaikum, Pur. Assalamualaikum, Pur. Waalaikumsalam. Peraturan pertama, sebelum kalian masuk ke dalam istanaku, sandal kalian atau sepatu harus dilepas karena kotor. Iya, Pur. Iya, Pur. Sepatu Komarucil rusak. Mending habis ini langsung dibuang atau dibakar. Masya Allah, Pur, rumah kamu gede banget ya. Kalian belum tahu ya, aku kan siswa terkaya 2020. Masa masih diragukan? Ya udah teman-teman, ayo kita masuk. Rumah kamu, Pur, luas banget, kayak emol. Iya, Pur, Wowo teh juga baru tahu kalau rumah kamu luas banget. Purwanto, itu apa yang di atas? Kulkas ya? Kok dingin? Dasar deso, itu namanya pendingin ruangan, Komarucil. Itu harganya mahal loh. Wo, Cil, kalian mau makan apa? Di sini ada sate, ada bakso, ada soto, sama ada ayam geprek. Wah, makanannya enak semua, Wo. Wowo, pilih bakso aja. Oke, Wowo bakso. Kalau kamu apa, Cil? Kalau aku, geprek aja, Pur. Aku belum pernah makan. Oke, siap.
5 minutes later. Perasaan Wowo kok enggak enak ya, Cil? Yang masak tuh Purwanto. Oh no. 2 hours later. Purwanto, ini kan emi, mana baksonya? Iya, Pur, ini kan emi, mana ayam gepreknya? Aduh Gusti, kalian gak bisa baca ya, itu kan indigumi rasa geprek dan bakso. Udah, tinggal makan aja. Orang kaya banget ngasih tamunya kok emi. Tapi enak kok wo. Nyam nyam. Teman-teman, udah sore. Ayo kita mandi di lantai atas ya. Lantai atas di genteng Pur. Kita mandi pakai shower. Di showerku ada air dingin dan air panas. Oh iya Pur. Wah, ngomong-ngomong, Komarucil kemana ya? Oh no. Cil, Komarucil, kamu teh di mana, Cil? Kamu ngapain, Cil? Aku lagi bikin teh Pur, soalnya ada air panas. Brrr, seger. Enak Bu. Teman-teman, kalian jangan boros air. Nanti keluargaku miskin, tagihannya banyak. Aduh Gusti, Purwanto, kamu punya plesetan 5 ya? Tahu aja kamu, Wo. Ini adalah permainan mahal yang belum ada di Indonesia. Ini juga ada permainan terbaru, Ninja Naruto. Buruan, Pur, kelamaan. Oke, ini sticknya. Aku masukin kasetnya dulu ya. Komarucil, kamu player 1 ya jadi Naruto. Nanti Wowo player 2 jadi Sasuwo. Oke, Wu. Wah, Wowo enggak sabar mau main presetan 5. Bagus banget ya, Wu. Udah siap-siap mau mulai game-nya. Loh, Pur, kok dimatikan? Kan belum mulai. Udah cukup, nanti listriknya boros. Aku jadi miskin deh. Mati ya, Wo? Iya, dimatikan Purwanto. Gak lihat banget ngasih game. Kasihan deh lo, aku prank. Kasihan sih lo, aku prank. Teman-teman, setiap ada tamu yang datang, diwajibkan harus melihat ruangan ini. Ini ruangan apa, Pur? Kayaknya terkunci rapat. Iya dong, harus aku buka pakai sidik jariku, bentar. Pintu terbuka. This is my kingdom come. This is my kingdom come. Wah, isinya emas semua. Jangan masuk dulu, tunggu lasernya hilang. Nah, udah hilang.
Ayo kita masuk. Purwanto, ini semua emas asli ya? Pur, bapak kamu kerjanya apa sih? Ini asli dong emasnya. Bapakku kan kerjanya pejabat. Wowo merasa seperti berjalan di negeri dongeng. Wah, emas semua. Luar biasa kekayaan keluarga Purwanto. Ingat ya, kalian jangan pernah ambil sepeser pun, soalnya setiap sudut ada CCTV. Pur, Komarucil kemana ya? Hilang lagi deh dia. Udah pantas belum teman-teman kalau aku menjadi sultan? Komarucil, kamu ngapain di situ? Turun, jangan di situ, nanti masku kotor. Pur, maaf ya, Wowo mau tanya. Dari tadi siang, Wowo gak melihat bapak dan ibu kamu. Bapak ibuku itu sibuk, Wo. Setiap hari kerja, gak pernah ngurusin anak. Aku dan adikku terlantar. Wah, ternyata kamu kasihan ya, Pur. Yang sabar ya, Pur. Jangan sedih. Iya, Pur. Yang sabar ya. Sedih? Hahaha. Siapa yang sedih, Wo? Palah aku justru seneng. Orang tua aku kerja, aku jadi tambah kaya. Udah ah tidur, boros listrik. Cil, mumpung aku inget, aku mau ngomong sama kamu. Bapak ibuku kan lagi butuh pembantu. Ibumu mau nggak kerja di sini? Wah, bagus itu, Cil. Gimana ya, Pur? Aku harus ngomong ke ibuku dulu. Udah, Cil. Ibumu suruh kerja sini aja. Keluargaku baik hati, rajin menabung, nggak pelit, serta nggak sombong. Iya, Pur. Nanti aku ngomong dulu sama ibuku. Teman-teman yang di rumah, aku minta sarannya dong, ibu aku enaknya jadi pembantu di rumah Purwanto atau enggak ya? Soalnya aku takut kalau ibu aku dihina seperti Purwanto menghina aku. Aku sangat bingung teman-teman, keluargaku juga butuh uang, tapi kalau ibuku kerja di sini, aku takut nanti ibuku dihina keluarga Purwanto seperti Purwanto menghina aku. Itulah ceritaku teman-teman, gimana? Seru kan? Terkadang kita melihat kehidupan seseorang dari salah satu sisinya aja, semisal dia kaya, mapan, dan lain-lain. Padahal kita nggak tahu apa yang orang itu rasakan, seperti Purwanto, dia merasa kesepian walaupun dia orang kaya. Nah, maka dari itu kita harus bersyukur dengan apapun kondisi kita saat ini. Yang penting kita teh bahagia. Oh ya teman-teman, terus dukung Wowo ya, agar Wowo lebih semangat menceritakan pengalaman menarik Wowo selanjutnya. Dadah, assalamualaikum. Inilah kita yang selalu bersama, cerita kita merah putih bercahaya. Bendera kita selamanya kita.
bersatu walau berbeda-beda.